Oke, kita akan saya akan coba share untuk tip-tip tip trik iPhone di sini. Saya akan mencoba share cara cara merubah sleep to unlock, tulisan sleep to unlock di sini nih. Saya akan coba, saya udah diganti dengan goyang di sini. Untuk cara ganti tulisan di sini sangat gampang sekali. Dan untuk pertama kita coba masuk ke sini ya. Dan untuk cara-caranya saya udah tulis di notes sini. Kita bisa lihat di sini cara menggantinya. Cara mengganti sleep to unlock, buka file di home screen dan masuk ke buka iFile, aplikasi iFile di home screen dan masuk ke sistem library. Cross service Spring Boot app English iPod. Nah, untuk English iPod ini mungkin kalau kita iPhone-nya pakai bahasa Inggris, kita masuk ke sini. Terus kalau kita masuk sepertinya pakai bahasa Indonesia, kita cari yang mungkin bahasa Indonesia itu ID apa iPhone gitu atau bahasa Jepang, bahasa Italia atau apa gimana ada di sini intinya. Udah masuk ke sini, masuk ke Spring Boot, ke Spring Boot string dan cari oke, kita akan coba mulai ya. Kita masuk ke home screen, kita cari aplikasi iFile. Dari ini masuk, kita klik iFile, kita coba masuk dulu dari pertama nih. Dari pertama kita buka iFile ini, ada macam-macam di sini, ada var atau apa. Nah, bisa di sini semua kita bisa merubah kayak lokasi buat apa namanya cuaca gitu. Kita ada lokasi cuaca di mana. Nah, kita akan coba sekarang untuk saya bikin share untuk merubah apa tulisan slide to unlock. Pertama kita masuk ke sistem sini ya, ke sistem. Di sistem ke klik library sini, klik sini. Nah, di udah masuk ke sini kita cari core service. Nah, ini klik sini core service. Dari core service kita cari Spring Boot app. Nah, ini. Klik Spring Boot app. Nah, ini di sini kita bisa cari ini untuk bahasanya ya yang kita pakai sekarang di iPhone. Untuk saya pakai bahasa Inggris, mungkin ada di sini nih. Nah, untuk yang pakai bahasa Prancis, Jerman, atau apa bisa cari di sini semua. Nah, untuk bahasa Indonesia mungkin dia pakai ID apa. Nah, ini mungkin untuk bahasa Indonesia nih. Kita coba klik untuk bahasa Indonesia. Sama aja semua programnya, cuman bahasanya aja yang lain. Untuk bahasa ini masuk ke sini, ke Spring Boot sini, kita klik text file. Nah, di sini kita bisa cari away. Nah, di sini ada away calendar untuk mengganti kalender. Mungkin untuk bahasa Indonesia bisa ada acara atau tidak dikenal. Ini bisa diganti semua tulisan ini sesuka kita. Nah, untuk slide to unlock di sini kita cari away lock label, away lock label di sini ya, away lock label sini yang di sini geser buka menu bahasa Indonesia. Ini kita ganti kata ini untuk titik dua di atas ini. Ini jangan sampai kehapus, untuk titik koma apa semua di sini jangan sampai kehapus. Yang perlu diganti, yang mau diganti ya ini aja tulisannya, ini geser strip buka ini aja. Nah, untuk saya udah diganti dengan tulisan goyang gitu. Kita coba untuk yang saya, kita cari di English ya. Coba kita masuk ke English. Ini English approach, kita klik sini. Nah, masuk ke Spring Boot sini, kita klik Spring Boot.
Take fire. Kita cari away. Way, way, way. Nah, untuk ini saya udah saya ganti dengan ini nih, white loop label sini yang ini saya udah ganti di slide to unlock, saya ganti dengan tulisan ini, bisa dengan emoji juga kita masukin di sini. Nah, untuk cara gantinya gampang aja, kita klik sini edit, kita iniin dulu, buka dulu aja ini, kita down di sini ya, kita springboard sini, take a fire. Mas cari away, away, oke, ada away sini, away, oke, cancel ini, kita biar biar gampang. Nah, masuk ke sini, klik edit, caranya gini, udah. Nah, untuk yang mau diganti kita cuman tinggal di tab aja di sini, di tab sini. Ini tab sini sepertinya ini yang mau diganti ini. Nah, ini kita ini di sini sampai ke sini. Di sini kita sepertinya semua mau di ini kita ganti aja sini semua. Nah, di sini kita tarik aja ininya sampai yang mau diganti itu di mana gitu. Ini saya ganti pakai ini. Udah diganti semua, kita save. Kita save sini. Save. Udah, don't. Udah gini kita balik lagi ke home screen. Kita harus di reboot, harus di spring di sini. Kita spring bisa cari di winterboard atau di sini kita cari temanya apa-apa kayak ini saya pakai tema Sony apa gimana. Terus kita ke springboard sini, kita ada tulisan respring di sini. Ada tulisan respring di sini ya untuk gantinya. Nah, untuk ini juga saya udah buat aplikasi sendiri untuk respring biar cepat. Seperti di sini saya buat aplikasi sendiri untuk respring. Nah, ini kita langsung aja respring di sini gampang cepat. Itu aja pilihannya, gampang kan? Nah, udah respring dia pasti slide to unlocknya udah ganti ke yang kita ganti yang kita pinginin. Seperti saya kayak gini, saya udah ganti goyang gini. Ini saya udah menggantinya. Ini gampang aja, semua program bisa semua diganti ya, di yang penting ada aplikasi iFile itu, kita bisa ganti di situ semua. Kayak cuaca, cuaca juga seperti kayak lokasi, mungkin kayak aplikasi kita nggak ada cara untuk ganti lokasinya, kita bisa ganti lokasi di situ.